Adam sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan nama saya Irham dari komunitas basket Ikhwan Bandung Basketball Community atau yang disingkat IBBC. Ya, bismillah. Ya. IBBC internal. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan rutin setahun sekali atau dua kali agenda turnamen internal dari ikhwan-ikhwan basket kita yang latihan rutin kurang lebih sudah 3 tahun kumpul bareng di sini. Harapannya dari kegiatan ini kita bisa meraih ukhuwah dari ikhwan-ikhwan dan juga bisa memfasilitasi teman-teman yang udah ngaji pengen basket tapi aman dari atau setidaknya meminimalis dari pelanggaran syariat gitu. Sebenarnya aturannya gak beda dengan aturan basket yang lainnya ya, hanya saja ada norma-norma yang secara alami karena kita berangkat dari komunitas ngaji gitu ya, sehingga seperti basket yang kadang terbuka aurat laki-lakinya ini kita hindarin gitu ya. Terus di basket yang umum bisa jadi sudah sebuah hal yang lumrah ada bahasa kebun binatang gitu ya. Adik kita berusaha untuk tidak ada kata-kata yang melanggar syariat gitu ya. Kemudian di komunitas kita juga di area kita mesti steril dari asap rokok ya, dan itu perlu disosialisasikan juga ke teman-teman yang baru hijrah juga. Kemudian kalau di basket suka ada penonton yang akhwat ya, perempuan gitu. Di kita boleh bawa keluarga perempuan gitu ya, baik anak saudara asalkan pertama mahram, kemudian yang kedua itu menutup aurat. Yang ketiga bisa ditempatkan di tempat yang nggak jadi objek penglihatan ikhwan-ikhwan yang lain. Kalau untuk core utamanya kita basket gitu ya. Adapun kajian biasanya di momen-momen seperti turnamen sekarang ini ada jeda sholat zuhur dilanjutkan tausiah dari ustadz yang bisa kita ambil ilmunya. Ini sampah-sampahnya dibantu ya, jangan berantakan. Harapannya sih selain bisa menjadi wadah penyaluran hobi di Kota Bandung, mudah-mudahan juga bisa memberikan hal positif juga yang bisa dicontoh di tempat-tempat lain gitu ya. Sehingga kedepannya mungkin ada turnamen internal, tapi bukan di Bandung aja, tapi tempat-tempat yang lain juga gitu.